Ya, Tuan Putri. Panggillah Tejah saja. Tak boleh, Tuan Putri. Kenapa tak boleh? Sebab ada satu rahsia yang tersembunyi. Jikalau saya terangkan, sudah tentu Tuan Putri murka. Apa rahsia itu, ha? Tuan Putri, sebenarnya kedatangan saya ke Pahang ini ialah untuk mengambil Tuan Putri menjadi permaisuri Sultan Melaka. Sebab Baginda tersangat ingin memperistrikan Tuan Putri. Saya tak percaya begitu niat Tuan. Saya berkata benar, Tuan Putri. Tuan Putri, pada mulanya saya tahu bagaimana perasaan Tuan Putri terhadap saya. Tapi Tuan Putri juga harus tahu, hidup saya cuma dengan satu tujuan saya, yaitu berbakti kepada raja saya. Di dalam tubuh saya hanya mengalir satu perasaan saya, yaitu taat setia kepada Baginda. Ampunilah saya, Tuan Putri, karena memperdayakan Tuan Putri. Mana ada tempat lagi dalam hati saya untuk Sultan itu, karena hati saya sudah penuh dengan memuja kau saja, Tuan. Itu mudah saja, Tuan Putri. Saya boleh berikan Tuan Putri sirih jampi. Makanlah malam ini. Besok Tuan Putri akan lupakan saya. Tak mau, tak mau. Saya tak mau melupakan Tuan. Itulah saja satu jalan, Tuan Putri. Makanlah. Jikalau Tuan Putri sungguh-sungguh kasihkan saya. Kalau saya tak melupakan, saya akan menanggung kesal seumur hidup. Korban apa saja, harta ataupun nyawa, mintalah sirih itu. Simpanlah puan ini baik-baik itu. Inilah keranda tempat terpendamnya hati saya. Di sinilah terkuburnya kasih sayang Tun Tija pada Hang Tua. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra. Sejati kami.